stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, it's welcome back to my channel. It's my JJ. You are the cousin that you for me, yeah. Jadi di video kali ini seperti biasa, tapi seperti biasanya nggak dapat tugas public speaking lagi dari dosen aku. Jadi karena aku pengen isi konten-konten YouTube aku, jadi tolong dong yang belum subscribe, let's subscribe and like my channel. Jadi di video kali ini udah terlihat dong di judulnya aku apain. Yes, them it's unboxing. Ini aku mau unboxing salah satu benda barang yang paling hits di para mata K-popers. What is? Ya, benar banget. Aku mau unboxing ini, guys. No, this is. Mau apa? Aku juga penasaran sih. Ini aku ikut PO udah lama banget. Aku waiting list tuh dari bulan Mei, terus baru dibeliin waktu bulan Juli kalau nggak salah. Awal Juli kalau nggak salah. Terus baru datang sampai baru datang hari ini bulan Agustus dan itu lumayan lama banget. Oke, tanpa lama-lama aku mau langsung unboxing ini ya. Don't forget you must have scissor to unboxing this. So excited gak sih, ya Allah? Bubble wrapnya tebal. Aku belinya ini lewat Shopee, guys. Jadi aku PO, ikut PO-nya dari Shopee. Jadi ya lumayan lama. Karena awalnya aku mau ya beli yang ready stock, itu harganya mahal banget, bisa sampai 1 juta. Tapi ini enggak sampai segitu. Nanti aku cantumin aku beli di mana, ikut PO di mana. Aku cantumin di link deskripsi. Nanti kalian tinggal cek aja ya, guys. Wah! Tebel lah. Wow! Udah. Kamu dapet pre-base. Ini adalah Kim Namjoon dari Jungkook. Makasih pre-base-nya. Unboxing ini dalamnya seperti apa? Ini keterangannya, detailnya, guys. Ori ya, ori aku beli langsung dari Wavers-nya karena waktu itu adminnya butuh akun Wavers. Terus aku kasih akun Wavers aku, udah terpercaya sih adminnya juga ramah banget dan welcome. Dan ini aku beli langsung dari Wavers-nya dan nyampainya berbulan-bulan karena lagi COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera berakhir ya. Oke, langsung buka aja. Very excited. I need jarum pentul, guys. Karena tadi kalau pakai gunting, karena nggak ada cutter, jadi aku pakai jarum pentul aja. Buat ininya. Wow. Ya robek, guys. Robek. Nggak sabaran apa gimana ini robek. Oke, langsung kita buka. Woi. Aku megang Amibam yang bener-bener asli ya. Kemarin aku sempat megang Amibam tapi yang KW gitu. Tapi sekarang aku megang yang bener-bener asli. Mau tau isinya apa aja, kita perintilan dulu ya. Kita taruh dulu ini. Oke, perintilannya adalah photocard. Orang unboxing udah dari lama ya, tapi aku baru sekarang unboxingnya. Dan ini ada kodenya, nanti bisa kita scan di Wavers-nya, Wavers Shop-nya. Terus ada, kita ngepencet ya, Kim Namjoon, Kim Seokjin. Oke. Terus Min Yoongi, Jung Hyesuk,
Park Jimin. Ada si ganteng guys, si ganteng Kim Taehyo and Yoon Jungkook. Oke, itu photo cardnya. Ini kita dapat photo card. Terus ada pouch, pouch buat tempat LS-nya. Ada pouch-nya, kita buka. Wow. Ada straps, straps ini warna grey ya, warna abu-abu. Terus di sini ada tulisan ARMY and ini ada BTS. Oke. Dan ini pouch. Jadi mungkin kita kalau mau ke konser-konser atau kemana jadi ARMY masukin ke sini guys. Biar safety gitu. Nah, gini ceritanya. Jadi ntar masukin tas deh. Terus kalau mau konser, langsung kayak gitu. Dan di sini juga ada BTS of Village Practice. I don't understand guys. This is ada bahasa Korea, ada bahasa Inggris. Kayaknya mungkin aku bacanya bahasa Inggris ya, karena I don't understand Korea. Belum, mungkin nanti bisa. Terus ini ada bahasa Jepang. Nyalain ARMY BAM-nya. Kebetulan aku udah beli baterainya. Aku udah sediain baterai karena tahu bakal ARMY BAM aku bakal dateng. Jadi gimana caranya? Kita buka dulu. Apa kita pasang strapnya dulu gini? Nanti jebak kanan. Kita buka dulu guys. Ini butuh baterai berapa nih? Kita cobain baterainya dulu. Ternyata aku salah beli baterai. Ini kegedean gak muat, jadi gak bisa. Untung di kamar aku ada baterai yang kecil. Ini untung lebih dari satu, jadi kita coba pasang. One, two, banyak banget sih baterainya. Three, pakai yang DC. And I will try kesini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini gimana nutupnya? Ayolah, oh begini guys, langsung. Oke. Tada! Ini yang apa namanya? Ini kalau lagunya Mike Bro pakai ini nih. Apa sih guys? Oh lebih kencang. Ini yang slow mo. Ini terang sih, terang gak sih? Karena aku videoinnya di tempat yang terang. Jadi menurut aku biasa aja terangnya, enggak ini. Tapi lumayan sih terang. Oke teman-teman, cukup sekian dari video aku unboxing kali ini. Emang gak se-excited banget kayak orang-orang. Apa gimana sih? Gak paham deh pokoknya. Ya karena udah nunggu terlalu lama, jadi pas datang kayak udah biasa aja gitu. Tapi worth it sih. Bagus, semoga nanti aku bisa nonton konsernya ya guys. Pray. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment. Selanjutnya enaknya bikin video apa ya. Oke, terima kasih semuanya. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.